Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, Islam datang untuk meluruskan yang namanya cinta. Islam datang untuk menempatkan yang namanya apa? Cinta. Cinta harus tetap ditempatkan pada tempatnya, sebab kalau tidak, maka ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, cinta ini ya harus kita pelajari. Ya kenapa sih bisa jatuh cinta? Apa sebabnya cinta itu muncul? Ya. Kemudian bagaimana di saat cinta itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita menempatkan cinta pada tempatnya? Sehingga cinta itu tidak memberikan kerusakan dalam kehidupan manusia. Baik, kita akan bahas sekarang yang pertama, sebab-sebab munculnya cinta. Para ulama mengatakan sebab munculnya cinta itu empat. Ada empat sebab yang merupakan sebab munculnya cinta. Apa itu? Yang pertama, yaitu fisik yang indah. Fisik yang apa? Indah. Yang indah. Saya yakin kalau antum ngelihat akhwat cantik, antum suka kan? Suka enggak? Nah, iya. Kalau enggak suka, ana bilang enggak normal antum. Ya. Akhwat kalau ngelihat cowok ganteng, suka enggak akhwat? Ana yakin suka. Fitrah manusia, yang namanya melihat sesuatu yang indah itu pasti suka. Melihat pemandangan yang indah, suka tidak? Suka. Melihat apa namanya mobil yang bagus, yang indah, suka tidak? Suka. Pokoknya yang namanya indah-indah itu, ah, manusia suka deh. Suka. Namun cinta yang berdasarkan keindahan fisik itu biasanya tidak akan lama. Biasanya apa? Tidak akan lama. Kenapa? Pertama, keindahan itu biasanya akan menjadi pudar. Atau yang kedua, ketika melihat ada yang lebih indah dari itu. Ketika antum ya suka kepada akhwat karena kecantikannya, wah, akhwat itu cantik sekali ya. Antum berhasil memperistri dia. Ternyata di luar ada yang lebih cantik dari itu. Antum akan jatuh cinta lagi dan pudar kepada yang ini. Kalau nambah gimana, Seth? Kalau nambah. Kenapa? Nambah. Nambah. Ah. Kalau nambah itu ya apa, pembicaraan lain itu. Oke, lanjut, Seth. Itu harus Ustaz Abdul Taslim yang ngomong. Kalau anak enggak ada pengalaman, takut. Anak ikut yang anggota ISTI soalnya. Kota Islam, azakumullah wa iyakum. Sampai mana ya tadi? Fisik yang indah, Ustaz. Fisik yang indah. Ah, iya. Sebab yang pertama, bahwa cinta itu muncul karena adanya keindahan apa? Fisik. Fisik yang indah itu yang bisa menimbulkan rasa cinta. Tapi ingat, cinta akibat karena ini biasanya tidak akan lama. Secantik-cantiknya wanita akhirnya keriput juga. Seganteng-gantengnya cowok akhirnya ompong juga dan tua renta. Iya kan? Iya. Sebab yang kedua, sebab yang kedua ini adalah keindahan yang bersifat maknawi, bukan fisik, tapi keindahan sifat berupa akhlak, berupa agama. Antum suka enggak, Pak, kepada orang yang akhlaknya baik gitu? Suka? Suka. Ya. Yeah. Antum lihat orang ini, masya Allah, dia suka membantu orang lain. Dia selalu tersenyum. Orangnya masya Allah, agamanya takwa, rajin sholatnya. Maka ini disebut dengan
sebab yang bersifat maknawi. Dan sebab yang kedua ini biasanya lebih kekal daripada yang pertama. Iya. Yeah. Sebab yang ketiga, sebab yang bersifat jasa. Artinya, kalau ada orang banyak berbuat baik kepada antum, kira-kira antum cinta kepada dia? Ya, tabiat manusia, kalau ada orang yang terus-menerus berbuat baik kepada diri kita, lama-lama kita akan cinta kepada dia. Ya tidak? Iya. Iya. Bagaimana rasanya kalau antum ada orang, masya Allah, tiap bulan ngasih antum 5 juta. Kebutuhan-kebutuhan hidup antum dikasih sama dia. Saya yakin antum akan berterima kasih kepada dia. Saya yakin antum akan merasa suka kepada dia. Nah, inilah cinta. Ini namanya sebab yang bersifat apa? Jasa. Jasa. Sebab yang keempat, mengapa muncul cinta? Yaitu yang bersifat fitrah. Dimana sebab fitrah ini sulit sekali untuk menolaknya. Contoh misalnya, seorang ayah cinta kepada anaknya, suami yang cinta kepada istrinya, istri yang cinta kepada suaminya, anak yang sayang dan cinta kepada orang tuanya. Fitrah. Hatta walaupun bapak antum kafir sekalipun, atau ibu antum orang kafir yang bukan orang Islam, tetap rasa cinta itu ada. Ya. Karena itu si cinta yang bersifat apa? Fitrah. Fitrah ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah empat macam apa? Cinta. Ini sebab, empat sebab munculnya cinta ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dari empat sifat, dari empat sebab ini yang dianjurkan oleh Rasulullah itu yang kedua.